sejauh-jauhnya dari sini, menyendiri dan gak bertemu siapapun itu. Aku mau menghilang. Semua ini terlalu menyakitkan. Tapi aku gak bisa pergi sekarang. Semua ini harus diselesaikan. Ini saatnya. Aku harus dapatkan bukti tentang semua kejadian tadi. Di ruangan pesta tadi pasti ada CCTV. Aku harus ke ruangan CCTV dan minta semua rekaman tadi. Dengan bukti sekuat itu, Mas Niko gak akan lagi bisa menahan aku untuk bercerai. Dan hakim pasti akan mengabulkan gugatan cerai aku. Ya, Bu. Saya mengadakan pesta di dalam ruangan ballroom ini. Kebetulan ada rekaman dari CCTV yang saya perlukan. Bapak bisa bantu saya untuk mendapatkan rekaman itu dari ruangan CCTV? Oh, bisa, Bu. Saya bantu kopikan, Bu. Mari saya antar ke ruangan CCTV. Start. Start. Rencana aku berhasil. Dan kali ini gak akan mungkin gagal lagi. Mereka pasti akan bercerai. Lagian dengan adanya banyak saksi di sana, para tamu undangan full satu ruangan. Niko pasti nggak akan ngelak lagi. Ternyata ada Ayu di sini, dan sepertinya dia senang sekali melihat semua kejadian tadi. Asal kamu tahu, biarpun hatiku sakit. Tapi aku juga senang, Ayu. Karena dengan cara ini, aku bisa mendapatkan semua bukti yang aku perlu untuk menceraikan Mas Niko. Ayu, kamu tuh memang cerdas sekali. Dengan satu langkah, semuanya hancur terbongkar. Bahkan Niko sama sekali gak curiga kalau aku dibalik ini semua. Mengganggu kesenangan kamu. Aku kesini karena kebetulan ada beberapa file yang harus aku copy. Dari dalam ruangan ini.
permisi, boleh? Buat penonton setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga.